artis Nikita Mirzani bikin heboh lagi. Kali ini kasusnya bersih tegang dengan pendukung Habib Rizik Syihab. Namun bukan malah berdamai, keduanya malah sama-sama ngotot. Simak nih fakta soal Nikita Mirzani dan pendukung Habib Rizik Syihab. Pertama, ucapan Nikita Mirzani soal Habib Rizik. Gara-gara kepulangan imam besar FPI yang bikin heboh Indonesia, Nikita tiba-tiba menyebut Habib adalah tukang obat. Yang kedua, ucapan Nikita Mirzani ini memicu amarah pengikut dan pendukung Habib Rizik. Nah, ucapan Nikita ternyata terdengar hingga ke telinga pengikut Habib Rizik, otomatis bikin sakit hati. Yang ketiga, dapat ancaman rumah Nikita Mirzani dikepung FPI. Ustadz Maher langsung menegur Nikita Mirzani melalui video yang diunggah di akun Instagram. Dia meminta Nikita memohon maaf pada Habib Rizik, bila tidak, rumahnya akan dikepung anggota FPI. Yang keempat, Ustadz Maher mengucapkan kata kasar pada Nikita Mirzani. Dalam video yang diunggah Nikita, Ustadz Maher menyebut kata babi betina, lonte oplosan, penjual selangkangan. Yang kelima, Nikita melaporkan Ustadz Maher ke polisi. Dinilai menghina, Nikita nantinya akan melaporkan Ustadz Maher ke polisi.